Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menargetkan perolehan suara terbanyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan saat menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan daerah caleg dan relawan se-Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Presiden Indonesia! Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan daerah, caleg dan relawan se-Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar meminta seluruh kader partai pengusung dan sukarelawan pendukungnya untuk kerja keras dan cerdas dalam menggalang dukungan masyarakat untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Pada Pilpres 2024 ini, Ganjar menargetkan perolehan suara terbanyak di Jawa Tengah sebanyak 80% dan 70% di Jawa Timur. Dalam mengenalkan paslon nomor urut 3 ini, Ganjar meminta pendukungnya tidak hanya menggelar sosialisasi, tetapi juga melalui kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan para pelaku usaha. Saya masih mau keliling ke seluruh Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur untuk menguatkan posisi kita. Maka saya titip, amankan rumah kita. Siap! Amankan rumah kita. Jangan sampai kemudian ada tamu dari luar tidak diundang masuk ke rumah kita. Kekuatan itu dimiliki oleh kita, kombinasi antara partai pengusung dan kawan-kawan relawan. Di sisi lain, Ganjar turut mengajak pendukungnya menjaga suara agar tidak hilang karena sabotase maupun saat perjalanan dari TPS ke kantor KPU. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.